Sebuah truk tangki pembawa bahan bakar minyak atau tangki BBM mengalami kecelakaan dan terbakar hebat di tol 579 atau 580 di dekat eksit tol Ngawi. Berikut ini video lengkapnya. Jangan lupa yang belum subscribe. Beni Setiawan melaporkan untuk Lentera Indonesia News. Dan sampai detik ini dikabarkan bahwa prosesi pemadaman masih berlangsung dan terlihat para petugas dari Damkar Kabupaten Ngawi yang dibantu oleh petugas dari Kepolisian Resort Ngawi melakukan pemadaman truk tangki bahan bakar tersebut. Belum terkonfirmasi berapa jumlah yang luka-luka maupun yang meninggal dunia. Mudah-mudahan semua korban selamat dan tetap waspada dan berhati-hati di jalur lalu lintas. Tetap menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Beni Setiawan melaporkan untuk Lentera Indonesia News. Awas, awas, ledakan dulu. Jangan terlalu dekat. Tahan, tahan, eh. Sik, sik.